Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Bilik Cantik 88, channel yang menyajikan informasi seputar tutorial skincare dan juga kecantikan. Oke, di video kali ini aku akan share ke kalian my real night skincare aku. Jadi ini adalah skincare malam yang aku pakai setiap malam sebelum tidur di usia aku yang udah hampir kepala 4, yaitu 36 tahun. Produk skincare-nya itu simple dan juga nggak ribet. Dan seperti biasa, aku menggunakan semua produk dari Viva Cosmetic yang pastinya aman, halal, dan juga terjangkau. Jadi semua produk ini murah dan berkualitas. Berikut urutan pemakaiannya. Jadi pertama-tama bersihkan wajah. Di sini aku udah selesai cuci muka, udah bersih wajahnya, dan lanjut menggunakan face tonic atau toner. Aku pakai face tonic atau toner dari Viva Cosmetic yang varian spirulina. Seperti biasa, aku tuangkan secukupnya di kapas, kemudian langsung aku usapkan ke seluruh wajah seperti ini. Jadi untuk kalian yang udah berusia 35 tahun plus seperti aku, wajib menggunakan toner yang varian spirulina. Kenapa kak harus pakai yang varian spirulina? Emangnya nggak bisa pakai varian yang lain? Sebenarnya bisa aja, tapi kalian tahu nggak kalau yang varian spirulina ini bagus banget untuk bikin wajah awet muda, kencang, dan juga bisa menghilangkan flek ataupun garis-garis halus di wajah. Pokoknya yang varian spirulina ini bagus untuk kalian yang fokus pada anti-aging atau anti-penuaan dini. Nah, setelah face tonic atau tonernya meresap dengan sempurna, lanjut aku menggunakan serum dari Viva Cosmetic yang varian anti-aging. Kalau kalian udah berusia 35 plus seperti aku ini, wajib hukumnya untuk selalu menggunakan serum anti-aging. Karena apa? Biar wajah kita itu senantiasa kencang, awet muda, garis halus tersamarkan, dan juga kerutan bisa tersamarkan. Pakainya cukup 3 tetes aja ke seluruh wajah, kemudian langsung diratakan ke seluruh wajah seperti ini. Nggak usah banyak-banyak ya. Kandungannya ini ada 1% HA, 1% kolagen, dan juga bakuchiol yang ampuh banget untuk membuat wajah tampak kencang dan selalu awet muda. Serum merupakan produk skincare yang wajib kita pakai sehari-hari. Apalagi yang udah berusia 30 tahun ke atas seperti aku ini, pokoknya harus selalu pakai serum setiap hari, pagi dan malam. Dan kalian tahu nggak kalau setiap malam itu aku selalu melayer atau pakai 2 lapis serum sekaligus. Jadi yang pertama anti-aging, kemudian aku layer atau aku lapis lagi, aku pakai serum yang Pro Age Advance dari Viva Cosmetic ini. Aku tuangkan 2 pump aja, kemudian langsung aku ratakan ke seluruh wajah seperti ini. Jadi pertama aku pakai serum yang teksturnya itu lebih cair, kemudian aku pakai serum yang teksturnya lebih kental. Seperti itu cara melapis atau melayer penggunaan serum. Kandungan di dalam serum itu adalah bahan aktif yang bagus banget untuk membuat wajah kita tampak awet muda. Jadi kalau kalian hanya pakai basic skincare aja, kayaknya gak bakalan nampol hasilnya. Basic skincare itu misalnya kalian hanya pakai moisturizer aja, atau kalian hanya pakai night cream atau krim malam aja di malam hari. Dan menurut aku itu gak cukup, apalagi udah berusia 30 tahun, kita harus selalu menggunakan serum. Nah, setelah serumnya udah meresap dengan sempurna, lanjut aku menggunakan pelembab atau moisturizer. Di sini aku masih pakai yang varian Pro Age Advance dari Viva Cosmetic. Aku tuangkan secukupnya aja, kemudian langsung aku totolin ke seluruh wajah. Moisturizer Pro Age dari Viva Cosmetic ini recommended banget bagi kita yang udah berusia 30 tahun ke atas, karena ada kandungan hyaluronic acid yang bikin wajah itu tetap lembab dan lembut, dan juga ada kandungan snail mucin filtrate yang bikin wajah itu kenyal dan juga tampak awet muda. Kalian tahu nggak, semakin
semakin usia kita bertambah, maka kulit kita itu akan menjadi semakin kering dan juga kusam. Jadi kita butuh banget yang namanya moisturizer atau pelembab wajah yang benar-benar bisa menghidrasi kulit wajah kita agar senantiasa lembab dan juga lembut serta kenyal dan kencang tampak awet muda. Dan moisturizer Pro Age dari Vivo Cosmetics ini bisa memenuhi semua kebutuhan kulit wajah kita. Nah, setelah menggunakan moisturizer atau pelembab wajah, lanjut menggunakan night cream atau krim malam. Aku masih memakai yang varian Pro Age Advance dari Vivo Cosmetics. Langsung aja aku totolin ke seluruh wajah seperti ini. Tekstur dari night cream Vivo Cosmetics yang varian Pro Age ini sangat tebal dan juga pekat. Tapi dia itu gampang di blend atau gampang diratakan ke seluruh wajah seperti ini. Bikin wajah itu lembab, lembut, kenyal, dan juga tampak awet muda. Jadi skincare malam aku ini urutannya itu cukup simple dan juga nggak ribet, yaitu hanya pakai serum, kemudian moisturizer, dan yang terakhir pakai night cream atau krim malam, tapi yang varian Pro Age Advance dari Vivo Cosmetics. Karena emang varian ini dikhususkan untuk anti-aging, apalagi kita udah berusia 30 tahun plus-plus gitu, kita harus selalu merawat kulit wajah kita. Varian Pro Age dari Vivo Cosmetics ini emang agak sedikit mahal, tapi hasilnya itu benar-benar bagus. Kalau kalian gak percaya, kalian buktiin aja sendiri. Kalian pakai ketiga produk Pro Age Advance ini, dan kalian lihat hasilnya dalam waktu 1 bulan, udah nampak perbedaannya. Recommended banget pokoknya. Dan ini aku ada tambahan, aku mau pakai serum bulu mata. Ini merupakan serum terbaru dari Vivo Cosmetics. Ini bagus banget karena beneran ampuh untuk memanjangkan bulu mata dan juga bisa melentikan bulu mata. Langsung aja aku aplikasikan ke bulu mata aku seperti ini. Jadi bagus banget, pokoknya kalian harus coba serum bulu mata dari Vivo Cosmetics. Harganya hanya sekitar 32 ribuan aja. Murah banget kan, tapi hasilnya nampol. Aku udah pakai selama 1 bulan. Terus bulu mata aku itu jadi panjang dan juga lentik. Gak terasa pedih di mata dan juga gak ada cekat-cekit atau gimana-gimana. Pokoknya aman dan nyaman dipakai serum bulu mata dari Vivo Cosmetics ini. Selain itu, serum bulu mata ini juga bisa dipakai untuk menebalkan alis mata. Jadi langsung aja aku aplikasikan ke alis mata aku seperti ini. Jadi 2-in-1 bisa untuk bulu mata dan juga untuk alis mata. Dan langkah yang terakhir, aku menggunakan lip serum dari Vivo Cosmetics. Ini merupakan produk yang paling baru dari Vivo Cosmetics. Langsung aja aku pakai. Ini aku pakai yang varian rosy pink, jadi ada pink-pinknya gitu seperti ini. Warnanya itu cakep banget, bikin bibir lembab, lembut, dan juga nggak pecah-pecah, serta bisa mencerahkan warna bibir karena ada kandungan vitamin C-nya. Lip serum dari Vivo Cosmetics ini harganya murah banget. Kalian tahu berapa harganya? Hanya 25 ribuan aja dengan isi 2,5 gram. Siapa di sini yang udah pernah coba lip serum dari Vivo Cosmetics? Komen di bawah ya. Tuh, lihat hasilnya cakep kan lip serum ini. Dan ini dia hasilnya pemakaian rutin skincare malam di usia aku yang hampir menembus kepala 4. Tapi belum kepala 4, yaitu baru 36 tahun. Gimana menurut kalian? Wajah itu harus dijaga dan dirawat ya, biar tetap awet muda, sehat, dan selalu cantik. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya dukungannya untuk klik like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Let's go.